Hasil sementara, babak 16 besar, Victor China Open 2023. Di babak 16 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Kanada, Brian Young, dengan skor 12-21, 21-15, dan 21-14, dalam durasi 57 menit. Cesar Hiren Rustavito juga berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Malaysia, Ang Se-yong, dengan skor 18-21, 21-11, dan 22-20, dalam durasi 1 jam 14 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Gloria harus kalah dari peringkat 1 dunia, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dengan skor 5-21, dan 17-21, dalam durasi 33 menit. Praven Melati juga kalah dari ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing, dengan skor 21-18, 19-21, dan 12-21, dalam durasi 58 menit. Dan Rinov Pita juga harus kalah dari peringkat 4 dunia, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanacai, dengan skor 16-21, dan 13-21, dalam durasi 31 menit. Han Yue berhasil menang atas tunggal putri Vietnam, Thuy Linh Nguyen, dengan skor 21-23, 21-8, dan 21-5. Tom Gikuel, Delpin Del Rue, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-19, dan 21-17. Ye Hongwei, Li Chia-sin, berhasil mengalahkan unggulan ketiga, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21-18, dan 21-19. Tang Chun Man, Se Ying Suet, berhasil mengalahkan unggulan kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-14, dan 21-17. Chen Tang Jie, To E Wei, berhasil mengalahkan unggulan ke-6, Kim Won Ho, Jong Naeng, dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-18. Seo Sengjae, Chae Yujung, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19. Sementara itu, di partai ke-10 Kor 3, Apri Fadia akan melawan ganda putri Korea, Jong Naeng, Kim Hye Jong. Dan di partai terakhir, Pramudia Yeremia akan melawan sesama wakil Indonesia, Fikri Bagas.